Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya yang bekerja sama dengan CV Tristar Semikol Surabaya mengadakan pelatihan selama 2 hari di Kelurahan Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya. Pelatihan selama 2 hari yang diikuti kurang lebih 29 peserta ini, di hari pertama peserta diajarkan cara membuat tepung fried chicken, adonan pencelup, dan chicken strips. Sedangkan di hari kedua, peserta diajarkan cara membuat sus gulung dan sagu pandan kelapa cookies. Tujuan untuk apa pelatihan ini? Untuk meningkatkan pendapatan ibu-ibu yang kurang mampu di wilayah masing-masing. Harapan kami dari PLKP atau Bapemas dan KP supaya ibu-ibu ini mempunyai usaha di wilayah masing-masing dan terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan keluarganya. Sebelum praktek, peserta juga dijelaskan tentang teori cara pembuatannya oleh instruktur dari Tristar Semikol. Hari ini kita pelatihan di Kecamatan Krembangan. Diharapkan dengan pembekalan ilmu untuk pembuatan ayam fried chicken ini bisa digunakan oleh ibu-ibu untuk menambah penghasilan. Setelah teori dijelaskan, para peserta langsung diajarkan cara pembuatannya. Peserta khususnya ibu-ibu gagit ini diajarkan mulai dari step by step oleh instruktur, yaitu mulai dari teknik cara pembuatan tepung fried chicken agar bisa menjadi crispy saat digoreng, teknik cara membuat sus gulung dan sagu pandan kelapa cookies, hingga sampai hasil jadinya tepung fried chicken, chicken strips, sus gulung, dan sagu pandan kelapa cookies. Kesan-kesannya, saya senang sekali bisa mengikuti pelatihan ini. Saya berharap kalau bisa ya setiap hari, karena kan bisa membantu ekonomi ibu-ibu yang lainnya. Harapannya saya bisa mengembangkan usaha saya sendiri, membantu suami di rumah. Para peserta pun begitu antusias sekali dalam mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya. Pelatihan yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya selama 2 hari di Kelurahan Moro Krembangan ini berharap para ibu-ibu gakin khususnya di Kelurahan Moro Krembangan ini bisa mengembangkan usaha sendiri dan dapat menambah penghasilan sendiri maupun di kelompoknya masing-masing. Nah, di akhir pelatihan, seperti inilah hasil jadinya tepung fried chicken, chicken strips, sus gulung, dan sagu pandan kelapa cookies yang diajarkan oleh instruktur dari Tristar Semikol. Sampai ketemu di pelatihan-pelatihan berikutnya.
Bagi Anda yang ingin mengikuti kursus pelatihan, berbagai macam minuman dan makanan, silahkan datang langsung di Tristar Chemical, Jalan Raya Rungkut Mapan Utara, Blok CA nomor 24, Surabaya. Nomor telepon 031-8708-071 atau 031-8794-765 atau kunjungi di www.kursustristar.com.